Minggu 9 Agustus 2020. Renungan hari Minggu biasa ke-19. Jangan bimbang dan ragu. Masing-masing dari kita pasti pernah merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Ketika perasaan takut dan khawatir muncul, maka secara langsung atau tidak langsung akan timbul rasa bimbang dan ragu. Hal tersebut juga yang dialami oleh Rasul Petrus dan juga Nabi Elia dalam bacaan-bacaan hari Minggu ini. Di samping itu, Rasul Paulus juga pernah merasakan khawatir dan takut, sebagaimana terungkap dalam isi suratnya kepada jemaat di Roma. Roma bab 9 ayat 1 sampai dengan 5. Dalam Injil hari ini dikisahkan tentang Yesus yang berjalan di atas air. Kisah ini sering kita dengar dan pernah menjadi bahan permenungan kita. Perikop Injil ini diawali dengan perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahulinya. Sementara Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Di tengah-tengah perjalanan, para murid mengalami terjangan badai hebat di tengah danau itu. Di tengah badai itu, Yesus datang dengan berjalan di atas air. Akan tetapi para murid justru mengira itu hantu. Yesus pun menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus justru ragu dengan Yesus dan meminta agar dia dimampukan untuk menghampirinya dengan berjalan di atas air. Namun karena ketakutannya, Petrus mulai tenggelam. Yesus mengulurkan tangannya ke Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Melihat kejadian itu, orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Persis dengan apa yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 14 ayat 22-33, hidup kita di dunia ini diibaratkan perahu dengan kita sebagai penumpangnya. Badai dan gelombang akan selalu ada menghempas perahu kita dan bentuknya bermacam-macam. Kegagalan, musibah, kekecewaan adalah bentuk-bentuk gelombang yang menghempas perahu kehidupan kita. Namun, di tengah badai yang menghadang, kita harus ingat bahwa Yesus selalu ada untuk kita. Sekalipun ia tidak berada dalam perahu kita, Yesus pasti akan menenangkan badai yang menghempas perahu kita. Ia hadir bagi semua orang yang memohon belas kasih dan pengampunannya. Kita hanya perlu percaya dan yakin padanya, serta menepiskan segala kebimbangan di hati kita. Jika Yesus dapat menenangkan badai yang menghempas perahu para murid, tentunya ia berkuasa pula untuk menenangkan badai yang menghempas hidup kita dan gejolak, kebimbangan, dan keraguan yang muncul dalam hati kita.